bantu subscribe guys. Tekan tombol loncengnya untuk aktifin. Lalu like, share, and comment. Makasih. Hele guys. Welcome bro to my channel ya guys. Uy, ayah channel Bandung in here. Channel yang andes brang ya guys. Sekarang kita sudah langsung aja masuk ke dalam mode mayhem. Mode mayhem ya guys. Langsung masuk aja guys. Di sini aku menggunakan Hurley guys. Dan kalian bisa lihat ya guys, berapa banyak kartu yang keluar dari tangan Hurley dan berapa banyak tembakan ulti yang keluar dari senapan Leslie ya guys. Seperti itulah mode mayhem ya guys. Semuanya dilipat gandakan guys. Dua kali lipat lah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kalian untuk lebih detailnya lagi bisa baca sih guys petunjuk tentang mayhem ini. Oh ya guys, sebelumnya aku mau menyapa kalian dulu ya guys. Wedep. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat dan dilimpahi banyak rahmat ya guys. Amin. Kayaknya ulti dari Hurley juga lebih sakit dua kali lipatnya ya guys. Soalnya tadi aku lihat tuh langsung setengahnya darahnya tuh guys keluar langsung setengahnya darahnya yang aku lihat ya si itu si Fanny musuh guys. Kita lihat Leslie nya merangsek guys, one nya juga merangsek di atas dan di tengah kita diserang ya guys. Ada 2 MM mengambil buffnya kita guys. Mode mayhem ini kalau misalkan dipakai ke dalam mode rank pasti one-one-nya juga 3 guys buletannya, nggak hanya 2 kali lipat. Disini aku mati lagi guys. Guys aku nggak ngikutin perang ya guys, karena aku takut sama perang guys. Aku lebih senang saat aku mencintai saja guys. Kalau Cyclop yang aku tahu guys, bunderannya itu gede banget guys. Cyclop ya kalau nggak salah, apakah aku juga belum tahu pastinya ya guys, apakah buletan yang di badannya itu skill 2 bisa nambah jadi 2 kali lipat, nggak tahu juga ya guys. Yang jelas untuk kalian yang ingin party ya, kalian bisa main mayhem guys. Bisa mengekill Aurora guys walaupun darahnya sudah segitu. Tapi lihat di sini guys, skillnya dari tim aku 13 guys, ngeri banget. 13 banding 4 guys, ngeri banget ya. Aku di sini nyoba lagi buat ngekill. Jadi
Jadi kalau aku lihat permainan seperti ini dilakukan di dalam rank sebelum epic ya guys. Untuk kalian yang sering main pasti tahu lah maksudnya, aku kasih tahu. Tapi kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting ini aja guys, langsung di perempatan. Nah ini ada cerita juga guys. Jadi ada temen aku waktu dulu ya, dia itu nggak tahu dan disuruh lah sama temennya ngacung di perempatan. Nggak tahu dia benar-benar ngelakuin itu guys, ngacung di perempatan. Dan alhasil apa guys? Alhasil sama bisa dibilang lucu sih ya guys, maksudnya lucu bukan berarti untuk direndahkan, enggak sih, maksudnya ya sampai nurut gitu ngelakuin hal itu gitu kan, macam di perapatan. Jadi terus ada yang nanya guys, bapak-bapak kan nanya, ya kenapa ada yang datang di perempatan? Iya pak, saya nggak tahu jawaban dari pertanyaan teman saya, barangkali bapak tahu jawabannya. Rahasia guys, si bapak juga nggak tahu jawabannya, dia sebenarnya dia bisa bertanya guys. Dan punya keberanian untuk melakukan hal itu. Mungkin sih aku nggak berani ngelakuin hal itu guys, karena aku menganggapnya konyol itu guys. Nah ini guys, jangan diikutin tuh cara yang aku lakuin ini guys. Kenapa? Karena sebenarnya aku punya chance besar banget guys bisa ngambil Benedetta tadi guys, cuman karena ya tidak jagoan aku, tidak dapetin pulang itu ya guys. Sayang sekali guys. Thank you for watching. Mudah-mudahan menjadi tontonan untuk kalian bermain Mayhem. Yang jelas Mayhem is the best. Bye and love you.